بسم الله الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الله سبحانه وتعالى في الرحمن ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن. Serulah untuk menuju kepada jalan Rabbmu dengan al-hikmah, Al-Quran, Sunnah, wal-mawidah al-hasanah, dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, debat mereka dengan cara yang terbaik. Ya bunai, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf وَأَنْهَا الْمُنْكَرْ وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَزْمِ الْأُمُورِ. Wahai anakku, kata Luqman al-Hakim kepada putranya, aqimish shalah, tegakkan salat. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, perintahkan kebaikan. وَأَنْهَا الْمُنْكَرْ, larang kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, bersabarlah atas musibah yang menimpa dirimu. Inna dzalika min azmil umur, yang demikian adalah perkara yang dilazimkan, yang diharuskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kalian ummah, satu umat. Umat ini tidak berarti jumlah yang banyak. Satu juga bisa dikatakan ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Satu Ibrahim dikatakan ummah. Di antara kalian ummah, atau ummah di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan, melarang dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, la yihdallah bika rajulan wahida khairul laka min humrun nam. Sungguh kalau Allah berikan hidayah kepada seorang lewat dirimu, itu lebih baik daripada engkau mengumpulkan unta-unta merah. Yassira wa la tu'assira wa bashira wa la tunaffira wa tata'a tata'a fa la tahtalifa. Jadi hendaknya berusaha untuk mempermudah, jangan bersulit. Mengasih khabar gembira dan jangan jadikan lari. Jangan berselisih. Kalian hendaknya saling bahu-membahu dan jangan berselisih. Wa'atiullaha wa rasulah wa la tanazahu fatashalu wa tuhabarihukum wasbiru innallaha ma'asabirin. Taatilah Allah, taatilah Rasul, jangan kalian berselisih. Fatashalu, fatashalu, akan bangkrut kalian, akan rugi kalian. Watal habari hukum, dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Ba'atha Rasulullah SAW mu'adan ila al-Yaman. Rasulullah SAW mengirim seorang sahabat jalil, Mu'ad bin Jabal, ke Yaman. Dia mengatakan, innaka ta'ti qauman al-kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari Alkitab. Falyakun awal madduhum ilaihim syahada la ilaha illa Muhammad Rasulullah. Maka hendaknya yang pertama kali engkau seru kepada mereka agar mereka mengucapkan la ilaha illa Muhammad Rasulullah. Fa'in fa'alu dhalik,
Maka jika mereka sudah melakukannya, fa'akhbirhum an Allah tarada alaihim khamsa salawat fil yaum al-laylah. Kalau mereka sudah melakukannya, maka beritahu bahwasanya Allah mewajibkan buat mereka melaksanakan salat 5 kali dalam sehari semalam. Fa'in fa'alu dhalik, kalau mereka sudah melakukannya, fa'akhbirhum, maka beritahu kepada mereka inna Allah tarada alaihim, sesungguhnya Allah mewajibkan bagi mereka az-zakah, untuk membayar zakat. Tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka. Fa in fa'alu dhalik, maka jika mereka sudah melakukannya, iyyaka wa karaim amwarihim, hendaknya engkau berhati-hati dari kemuliaan harta mereka. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah dengan doa yang didzalimi. Fa innahu laysa bainahum min Allahi hijab, maka sungguhnya tidak ada perantara antara dia dengan Allah. Allah akan kabulkan kalau sahabat kita berbuat zalim kepada yang lain. Laulal ulama la'asha annas kalbahaim, kalau bukan para ulama, sungguh manusia akan hidup layaknya binatang ternak. Maka penting adanya amar ma'ruf nahi munkar, merendahkan yang baik, melarang dari yang mungkar. Lihatlah bagaimana Bani Israel, innal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la yatanahawna munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Dilahnat Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam, karena mereka itu bermaksiat, mereka melampaui batas, mereka tidak melarang kemungkaran yang mereka kerjakan. Sungguh jelek apa yang mereka berbuat. Jadi penting berdakwah, mengajak manusia untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Apa yang disampaikan oleh Syekh Mubin Halil Wadi'i tentang orang-orang awam, ya Syekh al-awam insahun aw yuhjarun, orang-orang awam itu dikasih nasihat atau diboikot. Al-awam insahun, orang awam itu dikasih nasihat. Dan juga nasihat dari Syekh Mubin Halil Wadi'i, ya ahli sunnah sabiku wa ahli sunnah, kalian segera mendahului. Fa'inna hizbiyin sabbakun, karena hizbiyin senantiasa mendahului. Jadi mereka betul-betul mendahului untuk ngajak manusia kepada kelompoknya masing-masing. Nasihat dari Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, yajib alaika an tahris ala nashril ilmi bikulli kuwatin wa nashat, wajib bagi dirimu untuk menyebarkan ilmu dengan penuh kekuatan dan penuh semangat. Wa ala ahlul batil ansat fi batilihim, yang sampai ahlul batil lebih semangat dalam menyebarkan kebatilannya. Wajib alaika an tahris ala nafil mu'minin fi umri dinihim wa dunyahum, dan wajib bagi dirimu untuk berusaha memberikan manfaat kepada orang yang beriman tentang urusan dunia mereka dan juga urusan akhirah mereka. Dari situlah bagaimana Rasulullah SAW mengirimkan beberapa dai. Ada Mu'ad bin Jabal, ada Ali bin Abi Thalib, ada Musa al-Ashari, dan juga mengirimkan 70 qurra. Walaupun mereka dikhianati, dibunuh, tapi Rasulullah mengirimkan para dai kepada mereka yang minta untuk diajari ilmu. Dikirimlah 70 qurra
yang ahli dalam Al-Quran Al-Karim. Namun mereka sekali lagi dikhianati. Kalau kita melihat bagaimana negeri kita dulunya beragama Hindu dan Buddha, orang-orang dari pedagang Gujarat, orang-orang Arab, ketika mereka berdagang di Indonesia, di samping berdagang mereka berdakwah. Jadi mereka berdakwah di negeri kita tanpa ada peranan. Antum melihat terjadi perubahan drastis. Yang dulunya mereka beragama Hindu dan Buddha berubah mayoritas penduduknya beragama Islam. Padahal jelas-jelas itu negeri yang penuh dengan agama Hindu dan Buddha. Bagaimana mereka itu berdakwah, terjun mengajak manusia. Dan juga pemerintah Saudi sendiri setiap tahunnya mengirimkan dai-dai ke seluruh pelosok dunia, dan ke Amerika, ke Inggris, Perancis, ke Portugis, ke Belanda, ke negeri-negeri kafir, para dai untuk mengajak kepada kebaikan, melarang dari yang mungkar. Kalau kita melihat bagaimana Yaman Utara ini meliputi Sa'dah, Sana'a, Ma'rib, demikian pula Ma'bar, Ib, dan lain-lainnya. Yaman Utara ini dikuasai orang-orang Syiah, sementara Yaman Selatan dikuasai orang-orang Sufiyah. Bagaimana beliau Syekh Ibn Hail Wadi balik ke kampung halamannya, ke Dammam, yang sekitarnya itu beragama Syiah. Jadi Syiah itu tahu itu agama lain bukan Islam. Dan beliau berdakwah di kampung halamannya. Bahkan berkali-kali berusaha mereka untuk membunuh Syekh Mubil bin Halil Wadi'i, namun Allah masih lindungi. Dengan berdirinya markiz yang ada di Dammam, kemudian berkembang dakwah, bahkan berdiri markiz-markiz di seluruh Yaman. Bahkan juga bukan hanya Yaman, Indonesia pun banyak alumni dari Dammam yang balik ke kampung halamannya mendirikan markiz-markiz pondok-pondok pesantren. Kalau kita melihat di Dammam sendiri itu banyak dai-dai yang dikirimkan ke kampung-kampung Syiah. Sebelum kita pulang juga biasa terjun ke kampung-kampung Syiah, baik ke Tulul, ke Ma'walan, ke Rabiah, dan juga tempat-tempat yang lain, Alul Aziz. Ini semua adalah kampung-kampung Syiah. Jadi setiap nanti Kamis sore kita pergi, waktu itu dengan Mahmud dari Yordania, karena juga dengan Yahya dari Yaman, dan juga dengan Amr Jazair. Jadi sering keluar setiap hari Kamis. Malam di Maghrib kita ceramah, dan pagi ceramah lagi. Setelah itu kita berpencar untuk mengisi khutbah di kampung-kampung Syiah. Kadang kita khawatir jajan ditembak sama orang Syiah. Kita tidak bawa apa-apa, sementara mereka semua punya senjata. Sampai pernah kita naik mobil, ternyata supirnya itu orang Houthi, ikutnya Syiah. Houthi pemudanya orang Syiah. Dan terang-terangan dia mengatakan ini saya Houthi. Tapi mau untuk mendengarkan ceramah kita waktu itu. Masya Allah. Dari sini bagaimana beliau Syekh Mubin Hail Wadi'i, waktu itu belum ada sama sekali markis alis sunnah, beliau kadang jalan ke Sana untuk berdakwah. Ketika diisukan bahwasanya Syekh Mubin tidak mau bersalawat, beliau pun pidato tentang keutamaan salawat. Ketika diisukan bahwa beliau benci kepada Ahlul Bait, beliau ceramah disebutkan tentang keutamaan Ahlul Bait. Sampai banyak orang Syiah pun yang sebelumnya benci menjadi senang, menjadi bergembira. Kalau kita lihat bulan Ramadan,
Mereka mengirimkan da'i-da'i, bahkan ada 1000 da'i lebih dari Dammat sendiri yang disebar di seluruh Yaman untuk ngisi di kampung-kampung. Ada teman kita yang dari Khawlan ketika dakwah di kampung Syiah menjelaskan tentang Syiah, akhirnya ditembak di bagian lututnya. Ini ketika sedang khutbah. Itu nyata yang terjadi. Bagaimana orang Syiah benci kepada Ahlussunnah Jamaah, tapi Ahlussunnah berusaha untuk mendakwahinya. Jikalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat, apalagi sebagian dai pokoknya tidak boleh ngisi kecuali Masjid Ahlussunnah. Berapa kita punya masjid? Dan bagaimana mereka akan bisa mengenal dakwah kita kalau kita tidak terjun ke masyarakat? Alhamdulillah di Magetan ini, ya dulu banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah. Ngancar dulu adalah kampung Muhammadiyah. Bahkan di sini dulu, nah pusatnya Muhammadiyah. Jadi di sini, ya aslinya adalah Muhammadiyah, kalau selatan itu NU. Ya di sini adalah Muhammadiyah, bahkan bapak saya sendiri sebagai ketua cabang Muhammadiyah. Dengan kenal dakwah sedikit demi sedikit, alhamdulillah, bisa mendakwahkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di Magetan banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sekarang menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan sebagian mengisi ceramah di masjid-masjid orang awam dan sekitarnya. Ini suatu kenikmatan. Kita masih ingat dulu di zaman Syamil bin Hadi al-Wadi'i, itu banyak kiriman murid-murid, ada yang dari Syururiyun, ada yang dari Ikhwanul Muflisin, ada juga jamaah tabligh, tapi beliau menerimanya selama di markis tidak membuat kekacauan. Dan kalau kita mau sebutkan orang-orangnya, kita akan masih ingat sebagiannya. Waktu itu ada tokoh orang muslimin itu ngajar. Nah, mengajar di Dammat dan yang hadir banyak. Ternyata salah pergi, diketahui ini tokoh Ikhwanul Muslimin. Dan Syekh Mubin memberikan kesempatan itu untuk ngajar. Nah, juga ada seorang dari Mesir, katakan ini ahli Al-Quran. Syekh Mubin memberikan kesempatan untuk ngajar. Bahkan dia mengatakan, ini hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Masya Allah, ketika pindah ke Makbar, saya juga dimuliakan karena pernah di Dammat. Namun ketika sudah balik, ini ada orang Makbar waktu itu yang kunjung ke Saudi. Ini Muhammad Misri ini ternyata jasus, mata-matanya orang Israel. Jadi mata-mata masuk ke Dammat. Wahakadah. Berkenaan dengan dakwah di masyarakat awam, ini perkara yang sangat penting buat kita. Banyak di antara mereka ini yang tidak tahu apa Sururi, apa Luqmani, siapa itu Luqmaniyun. Bahkan orang Syiah pun juga banyak di antara mereka yang tidak tahu. Kalau antum nanti turun di Maspati, kira-kira ditawari kemana kira-kira? Ditawari kemana kira-kira sama mereka para ojek itu? Tenggoro, ya ada tenggoro. Jadi mereka enggak tahu ini Ahlussunnah, ini jamaah tabligh, enggak tahu. Bahkan disamakan, diratakan. Jadi kita ini sama dengan jamaah tabligh. Termasuk kemarin ketika kita dalam perjalanan mampir ke warung makan dari Boromas. Jadi ini khurut mas. Tidak apa dari wahyain sebelah itu. Bukan. Jadi sudah orang awam sendiri tidak tahu mana Ahlussunnah, mana jamaah tabligh, mana Ikhwanul Muslimin, mana yang lain. Kalau dari sisi modelnya sama, sama, pemahamannya sama dengan kita. Kemudian ini sengaja kita jelaskan. Jadi kemarin kita mengisi berkenaan dengan pengajaran untuk guru-guru
Nah, TPQ atau TPA yang ada di Solo. Jadi orangnya dulu ini dari Lembean, orang jadi aslinya dari Lembean. Jadi sering ngaji kemari. Sering ngaji kemari, setoran di pagi hari biasanya. Kalau Anda melihat, nah, biasa setoran dengan saya. Setelah itu ada semacam lembaga yang dibangun oleh orang Arab di Solo sana. Dibangun oleh orang Arab yang memakmurkan masjid. Bahkan santri kita ini sudah jadi imam di sana. Di kemarin jadi imam, ini orangnya. Dan selama ini memakai buku kita. Jadi yang diajarkan buku Tamhid dan juga buku Tajwid. Akhirnya itulah ini berusaha untuk mengumpulkan para guru, asatidah, untuk belajar langsung bagaimana metode ngajar Tamhid. Ini yang hadir itu guru-guru TPQ, TPA. Saya laki-laki ataupun perempuan. Jadi sekali lagi ini orangnya awam. Saya pernah di sini berkali-kali untuk belajar Al-Quran. Kemudian dicantumkan di situ ada iuran. Iuran bayar 170, ada 125. Kemarin ditanyakan ini iuran, katakan kembali kepada mereka yang hadir itu. Jadi untuk makan, dan untuk snack-nya, bahkan ada sertifikatnya dan lain-lainnya. Jadi untuk mereka. Jadi kalau disebutkan ini ada nah potret kamera, itu kan mereka bukan kita. Jadi kalau mereka pakai potret atau sebagian orang ngancar misalnya, masih ada yang punya televisi dan kita dakwah di ngancar, masa kita kita yang disalahkan karena orang ngancar sebagian masih punya televisi. Ada sebagian orang ngancar yang masih awal, yang mungkin masih tiktokan. Ada santri juga yang tiktokan. Masa yang disalahkan itu ustadznya? Ini suatu kejanggalan. Alhamdulillah kemarin tidak ada, tidak dipotret, tidak disyuting. Tidak ada kamera. Jadi mereka berusaha untuk mencari, ya misalnya pengumuman-pengumuman itu dikumpulkan. Ini ada kameranya, ini ada potretnya, ada segala macam. Pasti sana tidak ada. Tidak ada kamera, tidak ada potret. Nah silakan cek sendiri kalau percaya, cari aja. Nah, dan ada akhwat. Kalau lain bukan hanya akhwat, lagi-lagi juga ikut. Nah walaupun lebih sedikit jumlahnya. Kemudian ini untuk para wanita di balik tabir. Yang catatmu situ ada nomor rekening. Anda lihat para pedagang di sini punya nomor rekening enggak itu? Punya nomor rekening? Para pedagang di sini punya enggak? Pondok punya nomor rekening enggak? Punya? Pondok punya nomor rekening benda. Nah, kalian transfer kemana? Nah. Ya jelas tidak berusaha untuk menyimpan. Jadi kalau kita ngirim duit juga ke Yaman, itu pakai bank apa enggak itu? Nah pakai. Kita ingkari itu bank. Kita ingkari riba. Tapi apakah mereka-mereka yang punya nama ATM, yang punya mungkin nomor rekening, tadi kita tak hadir misalnya. Nah saya sendiri enggak punya, alhamdulillah. Saya enggak punya. Tapi kadang kasihan bagi orang-orang yang mungkin transfer duit lewat teman ini. Ya, kadang kita kasihan. Jadi sekali lagi, bahwa potret atau kamera di sana waktu kemarin ini tidak ada sama sekali. Ada diisukan nih gabung dengan Hizbiyun. Mereka ini nggak tahu mana Hizbi, mana Sunni, nggak tahu. Bahkan ketika datang kemari, saya sebutkan tokoh-tokoh Syiah. Nah, itu enggak tahu tokoh-tokoh Syiah. Termasuk Mudzakir Solo aja enggak tahu ini kalau ini tokoh Syiah. Tapi Ustaz, sholatnya juga sama dengan kita. Saya jelaskan, kalau masalah sholat, karena mereka itu pakai takiyah. Wah, kata. Jadi kesimpulannya adalah orang awam yang undang kita, orang awam yang dulu santri kita di sini. Pernah belajar
Nah, kemari kemudian ketika pindah ke Solo nikah, alhamdulillah itu memamorkan musalla. Nah, musalla Ahmad Maryam apa tulisannya itu. Saya tidak tahu persis. Dia jadi imamnya. Nah, istrinya juga ngajari orang-orang awam untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Nah. Tapi mereka risukan bahwasanya Abu Hazim gabung Hizbiyyut. Sekali lagi orang awam enggak tahu ini Ahli Sunnah. Nah, ini Suruhuri, ini Luqmani, enggak tahu sama sekali. Ya, dianggap bagus. Jadi kalau ini disalahkan, dari si mana? Nah, kita berusaha untuk mengajari mereka. Karena mereka ingin membaca Al-Quran, kita sampaikan teori bagaimana cara mengajari tamhid waktu itu, dan juga makhrajul huruf, walaupun juga di balik tabir. Nah, adapun potret atau foto atau kamera yang disebarkan dalam oleh mereka ini, saya lagi tidak ada. Pas kita ke sana tidak ada sama sekali. Tidak ada potret, tidak ada kamera. Ini poin utama. Di lembaga dikatakan ini adalah pokoknya harus ngisinya di Ahlus Sunnah saja. Selain Ahlus Sunnah tidak boleh ngisi. Tentu lihat bagaimana dulu ketika ada orang di Ngawi. Itu kira-kira masjidnya Ahlus Sunnah apa enggak? Pas di Ngawi Masjid Agung itu. Itu masjid Ahlus Sunnah bukan? Ahlus Sunnah bukan? Bukan, bahkan sekarang itu dikuasai oleh Ali Gondrong. Tahu Ali Gondrong enggak? Mafia sholawat itu loh. Kalau pengajian itu joget-joget, nanti perempuannya pakai rok super besar kayak payung itu putar-putar. Nah, jadi kuasai oleh itu. Sehingga kemarin orang-orang Muhammadiyah itu mengadakan sholat id sendiri di stadion. Nah, ternyata Masjid Agung yang dulu kita pakai untuk daurah para masyaikh, nah, itu dikuasai orang-orang sufi. Ada beduk di sana waktu itu, ada beduknya dan lain sebagainya. Kalau Anda melihat juga daurah para masyaikh di Bantul, itu kira-kira masjidnya Ahlus Sunnah bukan itu? Nah, bukan. Nah, bukan. Bukan masjidnya Ahlus Sunnah. Jadi bagaimana waktu itu ketika masih bersatu, 6 daurah di masjid yang besar, yang bisa menampung sekian 6.000 jamaah, dan parkirnya juga luas untuk mobil, bahkan juga ada bazar penjualan-penjualan buku dan semisalnya. Jadi kalau dikatakan mutlak dilarang, tidak boleh ngisi, bagaimana itu Mu'ad bin Jabal? Ngisi di mana? Di Yaman. Kalau dikuasai oleh orang-orang Kristen sama orang-orang Yahud. Yaman. Indonesia bagaimana dulu? Dikuasai orang-orang Hindu-Buddha. Mana kalau tidak boleh ngisi, kira-kira kita bisa beragama Islam? Allah Allah bisa beragama Islam, benar kalau tidak ada yang dakwah. Nah, dulu jelas-jelas beragama Hindu-Buddha. Kemudian Surabaya kaum muslimin ada penjajahan Belanda. Mereka di samping menyebarkan, menjajah negeri Indonesia juga menyebarkan agama. Bahkan ada pendeta suami istri di Madura menyebarkan di kompleknya kaum muslimin. Nah, di Madura kompleknya kaum muslimin. Ini berani terang-terangan untuk mendakwahkan. Setelah itu ada protes, akhirnya dipulangkan ke negerinya. Namun suaminya balik lagi. Dakwah di sana, menyebarkan Kristen, dan mati di sana, dikuburkan di Madura. Ini bukan omong kosong. Kalau kita lihat juga, nah, banyak para masyaikh yang mungkin singgah di Masjid Istiqlal misalnya. Istiqlal itu masjid orang awam atau Ahlus Sunnah. Negara antara dikuasai bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau mudah-mudahan kita ya, kayaknya sulit untuk masuk. Jadi kita mulai mungkin ya di Malaysia. Coba mau dakwah
kecuali yang diperles saja. Selain diperles tidak boleh berarti. Karena tidak ada masjid ahli sunnah. Jadi belum ada masjid ahli sunnah wal jamaah waktu itu. Mungkin sekarang sudah didirikan sebagian masjid-masjid ahli sunnah wal jamaah. Dari sinilah kembali bahwa namanya dakwah itu cakupannya secara umum. Coba lihat ada perkataan dari Syekh Indamubil bin Hadil Wadi'i. Ada pertanyaan, ya Syekh, kharajtu ma'a jama'at tabligh. Wa Syekh, saya keluar khurud bersama jama'at tabligh. Fayatuna bi ahadith dha'ifah. Mereka mendatangkan hadis-hadis yang lemah. Fakultu ahadith dha'ifah. Aku katakan, ini hadis-hadisnya lemah. Fataraduni. Lalu mereka mengusir saya. Karena ada protes dari ahli sunnah ini, akhirnya diusir. Apa jawaban saya mobil? Hadam tawakkab minuh. Ini terjadi dari mereka. Wa ana ansah taliban ilm alla dakhruj mahum. Saya nasihati penuntut ilmu, jangan khuruj bersama mereka. Wa in tarabuka li an tuhadira fi masjidin fahdur. Namun kalau mereka meminta kamu untuk ngisi muhadarah di masjid mereka, maka hadirilah. Hadirilah di masjid. Naam, jamaah tabligh tadi. Wa qul kalimatal haqqi wa la tubali. Kalau engkau sampaikan kalimat yang benar, jangan engkau pedulikan. Ini jamaah tabligh al-sunnah bukan? Nah bukan. Jadi kalau tahun kemarin, itu sudah 20 ribu itu santrinya. Jadi jamaah tabligh 20 ribu, enggak tanggung-tanggung, 4 desa. Tadi saya jumpa teman saya, kebetulan jadi jamaah tabligh juga. Bahkan ini salingnya sudah sampai 600. Alhamdulillah sudah. Mudah-mudahan seperti Temboro nanti katanya. Seperti Temboro yang santrinya sekarang 26 ribu. Santrinya berapa? 26 ribu. Nah, luar biasa. Jadi Magetan ini merupakan pusat jamaah tabligh terbesar di Asia. Enggak tahu-tahu bukan hanya di Indonesia, di Asia terbesar. Kalian malam Jumat ke sana, siapa? Angkat tangan sudah ke sana coba. Kayaknya separuh lebih sudah ke sana. Nah, udah ke sana. Sebagian nyari jubah, sebagian nyari mushaf bekas, ya enggak? Nah. Dan Magetan ini juga pusat N11. Pusat teroris. Di Magetan ini, tiap kali ada pengeboman, oh Magetan yang enak sih ke jendol. Nah, jadi mesti ada satu dua orang yang dari Magetan. Jadi Magetan ini Masya Allah, diserangan dari semua penjuru. Jamaah tabligh itu melihat, tiap hari nyerang Wahabi. Radionya itu, tiap hari nyerang Wahabi. Belum lagi serangan-serangan dari yang lain. Jadi kalau kita ini diserang di itu dari dulu, semenjak mereka didamat sudah mulai berusaha menjatuhkan kita itu dari dulu. Dan saya tahu orang-orang itu, tapi tidak perlu saya sebutkan. Untuk apa saya sebutkan? Karena mereka itu nggak ada pengaruhnya di masyarakat. Karena tidak perlu saya sebutkan siapa nama-namanya. Itu dari dulu mereka sudah berusaha hadir kita. Seandainya mereka diam itu hanya sementara. Nanti ada kesempatan langsung bangkit berusaha nahdir besar-besar. Termasuk kemarin yang disebarkan oleh Al-Akh Sulaiman, dia katanya Abu Hazim ini sudah tidak seperti dulu, tidak keras, bahkan apa, nah bisa toleransi dengan mereka. Kalau melihat kemarin itu pas kesini kan hanya jabat tangan. Tanya, keifal hal, ustaz, bagaimana keadaanmu, ustaz? Saya katakan, baik. Nah, bagaimana? Orang ini langsung nahdir aja.
Dan ketika disebutkan, alhamdulillah saya juga ngisi ceramah di Sukomoro, masjid apa itu namanya? Masjid baru yang indah itu di utara jalan. Saya melihat ada langsung ngasih tahdziran tanpa melihat keadaan yang sebenarnya. Ini serampangan luar biasa. Ini juga lagi menyebar. Ketika kita kemarin ngisi ta'lim buat guru-guru TPK ataupun TPA ataupun TK, baik lagi perempuan langsung disebar. Ini Hizbiyun. Ini Hizbiyun, ini lembaganya Hizbiyun. Padahal ini jelas orang awam. Kita lihat sendiri. Seandainya Hizbi yang mesti dakwah, tidak akan mungkin kemari. Tidak akan mungkin undang kita. Coba misalnya Lukmaniyun, kira-kira mau kemari benda? Kira-kira mau kemari enggak Lukmaniyun? Tidak akan kemari. Bahkan ada salah satu anak yang sekarang di sini. Ini bapaknya Lukman Itulen. Namanya Lukman Itulen. Ketika mau pamitan, itu tidak mau jabat tangan. Ini saking fanatiknya. Jadi tidak mau jabat tangan sama anaknya. Ya, itu realita, kenyataan. Jadi kalau orang-orang yang jelas-jelas hizbi, itu tidak mungkin kemari. Kalau kemari mau kemari, tidak mungkin. Mana coba? Dulu banyak teman-teman kita, bahkan yang dulu semasa Syekh Mubir bin Hadil Wadi, berapa? Rata-rata ikut mereka, hanya sedikit yang tidak ikut. Ada teman-teman kita yang lama, ada Ustaz Irwan dari Lamongan, Ustaz Ali Abbas, Ustaz Fathur Rahman, siapa lagi? Saya sendiri, ada juga kemarin Yudi yang dari Jogja itu. Ini sekitar 5 orang aja. Sementara puluhan yang lain yang dulu muridnya Syekh Mubil, rata-rata gabung dengan Lukman. Walaupun sekarang Lukman juga ditahdir. Dikucilkan sudah. Masya Allah. Jadi kalau upaya untuk nahdir kita dari dulu. Mulai ada yayasan. Dari yayasan ini kita masih di Yaman. Berdiri di yayasan, ada memang di yayasan. Akan tapi sudah enggak diurus lagi. Dan itu perlu diurus. Hanya ketika ada bantuan dari negara atau dari tempat yang lain karena kita enggak punya yayasan, akhirnya enggak dapat bantuan karena enggak ada yayasan di sini. Sudah mati dari dulu. Bahkan yang menyetujui yayasan, artinya dari pihak apa namanya itu, jadi pembuat dan notarisnya itu sudah meninggal dari dulu. Ini sekitar tahun berapa Bali, 90 berapa itu meninggal sudah. Ini permasalahan. Demikian pula anda melihat santri ini ada bayar uang untuk makan, ini pun juga dipermasalahkan, iya enggak? Dipermasalahkan. Apapun keadaan dipermasalahkan. Jadi seakan-akan ini makanya sudah kayak artis saja. Jadi kesana kemari itu dipantau. Mau kemana dipantau. Alhamdulillah, ya enggak? Alhamdulillah. Jadi kadang dengan banyak tahdiran itu makin ramai. Alhamdulillah di sini coba ditolak-tolak muridnya saking banyaknya orang yang mau daftar kemari, baik akhwat ataupun ikhwan. Kita kewalahan untuk mengatasi saking banyaknya santri yang mau daftar. Gurunya terbatas. Bahkan sebagian gurunya pun ngambek untuk tidak nasmi. Kenapa? Karena koken santri jadi ini. Kita lu banyak. Padahal baru segini. Gimana kalau kita satu jamaah tabrik santrinya 26.000? Kira-kira gimana itu? 26.000 atau seperti tempat lain-lain, bahkan ada yang 100.000 itu santrinya Nabi Jomba, 100.000. Kita ini baru berapa? Sedikit. Paling ini kalau siang sampai ke belakang, Allah alam berapa. Kalau akhwat lebih banyak lagi jumlahnya, sampai ke belakang.
Jadi kadang dengan tahlilan itu alhamdulillah. Jadi malah menyebarkan dakwah, orang tahu. Nah. Jadi tidak usah kita pikir. Dan tidak semua tahlilan kita tanggapi. Karena kalau kita tanggapi, kadang jadi besar itu orangnya jadi besar. Nah, tidak perlu saya sebutkan siapa orangnya. Tidak perlu saya sebutkan siapa orangnya. Nah. Sebagian di antara mereka itu enggak punya madu. Enggak punya madu. Bagian mereka itu mengisi rumah sakit. Nah, coba kalau seandainya ini tahu bahwa teman mereka ngisi di rumah sakit. Di situ ada ikhtilat, kira-kira gimana? Di antara mereka juga ada punya CCTV. Ya, perlu saya sebutkan juga siapa ustaznya, di masjidnya ada CCTV. Mereka akan jarang mati-matian, tapi saya enggak perlu sebutkan. Biar mereka tahu sendiri. Di antara mereka juga, nah, ketika mereka mengatakan adanya rekreasi-rekreasi, mereka juga senang rekreasi. Bahkan para masyayikh yang kemari, itu rata-rata rekreasi. Ada sebagian dari mereka tanya yang di Surabaya, tiap bulan mesti ada acara rekreasi, kebun binatang, nah, ke Malang, nah, kemana, terus rekreasi. Kira-kira teman rekreasi itu ada istilah atau benda? Ada campur laki perempuan apa enggak kira-kira? Enggak ada. Coba pengen tahu di mana tempat rekreasi yang tidak ada ikhtilat. Enggak ada campur laki perempuan di mana kira-kira? Saya pengen ke sana insyaallah. Hah? Ada ustaz. Nah, ada di sekedi sana ustaz. Di kali sana. Bukan tempat rekreasi itu. Itu kali, enggak ada orang mandi di sana. Kalau tempat yang rekreasi yang masyhur mesti ikhtilat. Nah, apakah para mahasiswa mesti mengingkari mereka yang mungkin lagi berduaan, lagi foto-foto, lagi selfie? Kan enggak. Nah, ini tidak demikian keadaannya. Ini sekilas karena ada isu yang miring. Jadi enggak jadi masalah mau ditahdir, mau silakan aja tahdir. Nah. Apakah orang yang tidak mampu boleh minta-minta? Rasulullah ditanya tentang seorang yang tidak boleh minta-minta, qala qadar ma yuhdi wa yu'ashi. Kalau dia masih punya makan siang, makan malam itu tidak boleh minta-minta, tidak boleh ngemis. Tapi kalau enggak punya makanan sama sekali, itu ada kisah hadis Aisyah. Datang seorang perempuan dengan dua anaknya. Aisyah waktu itu punya berapa kurma? Satu kurma. Maka Aisyah kasihkan kepada perempuan itu. Dan perempuan tersebut membelah kurma jadi dua dan diberikan kepada anaknya. Datang lagi perempuan dengan dua anaknya. Aisyah punya tiga kurma. Dikasihkan semua kepada pengemis itu. Maka perempuan yang mengemis tadi ngasih kepada anaknya masing-masing satu kurma. Dan yang satu ingin ia makan. Ternyata anaknya meminta. Akhirnya orang tuanya atau ibunya tersebut membelah lagi kurma jadi dua. Ibunya tidak makan sama sekali. Jadi ngemis dari zaman Nabi Muhammad SAW. Ada di zaman Nabi. Kalau memang itu tidak mampu sama sekali, bahkan makan pun sulit, tidak mengapa untuk minta-minta. Jadi selama dia mampu untuk makan malam, makan siang, maka tidak boleh lagi minta-minta. La tazal nah masra fi ahadikum hatta yalqallah wa laysa ala wajhi muzatu lahmin. Senantiasa itu meminta-minta, ngemis. Jadi kalau ngemis hanya untuk berbanyak harta, kalian terus meminta-minta sampai nanti berjumpa dengan Allah, enggak ada sepotong daging pun di wajahnya. Jadi kalau ngemis hanya untuk berbanyak harta, itu hanya mengumpulkan bara api neraka. Maka hendaknya dia membawanya atau meninggalkannya. Kalau ada mungkin pengemis di jalan itu, ada orang pakai gitar, nah, dan nyanyi sebentar meminta, kan kasih enggak ya? Kenapa dikasih? Kenapa sih?
Kayaknya mampu untuk usaha kalau orangnya itu kekar, perkasa, udah nggak usah dikasih. Jadi kalau orang yang mungkin lantur kekurangan, ingin cacat dan sebagainya, enggak apa-apa kamu kasih. Walaupun kadang dengan fisik yang cacat itu malah dapat duit banyak. Ada kejadian di daerah mana itu, saya lupa. Jadi orangnya cacat, itu sehari bisa mendapatkan 1 juta. Sehari itu. Umum saja. Punya mobil sendiri, sopir pribadi. Jadi sopir pribadi. Jadi nanti turun satu tempat, dia tinggal di situ. Ketika nanti sudah selesai, dijemput lagi. Masya Allah. Ini pengemis kelas kakap. Kelihatannya memelas, ternyata orangnya super kaya. Yang ngasih kadang baru punya sepeda ontel. Yang dikasih punya mobil istimewa. Punya sopir pribadi. Dilihat aja, ini mampu apa tidak. Nah. Apakah boleh santri ke Jumat ke Temboro? Coba ini, sudah mau ke Temboro lagi. Harus minta izin. Nah, kepada pengurusnya. Ini sebagian santri ketika keluar ke Magetan tidak pakai helm. Ada yang goncengan 3 orang. Saya tahu siapa orang-orangnya sebenarnya. Mau tahu hukum rencana insya Allah. Itu tidak boleh. Dan ke Magetan usahakan pakai helm. Jangan sampai ditangkap. Ini santri mana? Santri tiba sunnah ini memang kurang ajar. Santri tiba sunnah ini tidak punya aturan. Selama ini polisi masih husnudzon. Kadang ketangkap dipulangkan, kadang enggak didenda. Tapi kalau terus-menerus bisa-bisa polisi akan jengkel. Lama-lama setiap santri tiba sunnah yang keluar tangkap sudah. Selama ini polisi masih bagus. Nah, dengan kita. Hubungan yang bagus ini jangan dicoreng oleh kalian. Yang keluar enggak pakai helm, gaya rambutnya dikelihatkan. Masya Allah, bisa melawir ke sana kemari, dibawa oleh angin. Untung rambutnya tidak hilang. Nah. Ditaati itu perintah ulatul umur dalam perkara yang sampai perkara mubah pun ditaati. Kalau kalian itu pakai helm, andaikan jatuh, insya Allah tidak sampai pecah. Tapi kalau kepala kalian yang langsung kali, nah kasihan itu aspalnya. Kasihan aspalnya apa kepalanya? Kepalanya keras mana kepala kalian dengan aspal itu? Aspal ya, masya Allah. Kayak berhati-hati kalau sampai benturan bisa-bisa pulang langsung guyang-guyung dewe. Stres. Ini kenapa ini? Nah, benturan dengan aspal Ustaz. Aspal keras kayak begitu dibenturkan. Nah. Jadi jangan sampai keluar cuma dengan izin. Sebagian anak saya sebutkan kemarin namanya pemuda itu sibul majnun. Mirip orang gila. Jadi kalau naik sepeda, udah. Pengennya, karena ini kalau ada akhwat langsung dikebut. Nah, seakan-akan ini laki-laki yang zen. Pembalap kelas dunia. Dan nanti kalau nah jatuh tidak bisa apa-apa. Bahkan mungkin ditertawakan sama akhwat salah dewe. Nah. Hanya mendapat sanjungan. Bahkan rata-rata orang awam itu malah mencela. Malah ngomel-ngomel itu. Jadi kalau itu nyupir dengan kenceng itu orang awam senang. Tidak. Jadi antara mereka yang mencela bahkan ada yang lapor ke kita. Sebagian oleh sepeda pokoknya ngelihat depan. Ada orang kampung gak berusaha untuk nyalami mereka. Ini santri yang super cuek. Nah, kalau kalian itu salam itu termasuk dakwah. Masya Allah santri tiba sunnah sopan-sopan. Naik sepeda juga gak ugal-ugalan. Nah, ketika keluar sarungnya dibelepet no. Bukan untuk kumpulan kayak gini. Mau lihat wayang kulit. Santri ada yang begitu kan? Jadi nanti rebutan begini biar nggak tahu orang. Ketika sudah jauh dari pondok, sarungnya dimasukkan ke selokan. Nanti diambil ketika pulang.
Ada aja itu santri. Hanya pemuda ini adalah sibul majnun, mirip orang gila. Kemarin masih banyak masjid-masjid yang belum mendapatkan jatah imam. Usahakan tahun depan, karena banyak permintaan untuk jadi imam di kampung-kampung, dengan ada yang di Nganjuk, ada juga sebenarnya di Jakarta minta, sebenarnya Jakarta, Sumatera juga minta. Tapi sayang sebagai santri masih belum mapan, waktunya setoran dan setoran, apalagi pagi. Pokoknya enggak ada kecuali ngiler, geletak sebagian, tapi alhamdulillah. Sebagian dibangunkan sebentar aja melek, hanya gini aja merem lagi. Enggak tahu tidurnya malam jam berapa itu. Dan saya sudah hafal siapa santri-santri ini yang benesu mesti turu. Kayaknya tidak enggak turu. Saya udah tahu, udah hafal model-modelnya ini. Ah nanti kalau pas waktunya tidur siang, enggak tidur siang, main-main. Ganggu temannya. Jadi kalau pagi itu kayak ikan bedang itu, tahu enggak? Yang mau mati itu.